Mengawali berita pertama, bagi Anda yang kerap melewati jalan lintas timur Palembang Betung, khususnya jalan lingkar harus waspada karena kondisi jalan yang berlobang sehingga membahayakan pengendara. Seperti inilah kondisi jalan lingkar Pemkab Banyuasin, terlihat sejumlah titik terdapat lobang dengan kedalaman hingga 20 cm. Hingga menyulitkan pengendara roda 4 dan roda 2 saat melintasi jalan. Kondisi ini sangat membahayakan pengendara, terutama di malam hari dan saat hujan. Lantaran kedalaman lubang tertutup oleh genangan air, seperti yang disampaikan oleh Dwi Noprianti. Di tengah situ kan ini jalannya dalam nian, kadang ada kejinguan kan, kalau pas hujan. Jadi banyak genangan air. Tadi apa yang jatuh? Sendalana ini. Gara-gara lewat jalan yang jelek ini? Iya. Sering biasa lewat sini, Bu? Sering. Rencana dalam waktu dekat jalan lingkar akan segera diperbaiki dengan bantuan anggaran gubernur senilai 6 miliar rupiah. Sulaiman, Pal TV.